Wow, ada aplikasi terbaru nih bosku. Mimin baru nemu aplikasi yang mirip dengan aplikasi TikTok. Di sini kalian bisa mendapatkan saldo Dana, ShopeePay, GoPay, dan OVO. Nah, buat kalian yang belum tahu cara menghasilkan saldo Dana ataupun OVO di aplikasi ini, yuk simak videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini Mimin bakal mereview dan memberitahukan lagi ada aplikasi yang baru Mimin temukan. Nah, aplikasi ini penghasil saldo Dana, OVO, dan GoPay. Nah, buat kalian yang tertarik nanti, silahkan simak videonya sampai habis agar kalian tidak gagal paham. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, yuk tekan tombol subscribe dan aktifkan juga bel lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan apabila ada video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Kita langsung saja masuk ke dalam tutorialnya. Untuk nama aplikasinya yaitu Tik, yang dimana aplikasi ini sudah di-download atau sudah dimainkan sebanyak 500.000 orang. Dan aplikasi ini mendapatkan rating 3 ya bosku. Dan untuk aplikasi ini rilisnya itu di tanggal 3 Juni 2022, dan sampai sekarang sudah di download sudah sampai 500.000 orang, dan diupdate lagi versi terbaru di tanggal 13 Juli 2022. Nah, kita langsung saja bagaimana cara menghasilkan uang ataupun saldo Dana, OVO, GoPay, dan saldo Dana dari aplikasi ini. Simak videonya dulu sebelum kalian nanti ingin coba aplikasinya. Nah, buat teman-teman nanti yang ingin download si aplikasi ini, silahkan kalian download untuk link aplikasinya sudah kami lampirkan di bawah video ya bosku. Jadi simak dulu videonya sampai habis. Nah, di sini silahkan kita buka dulu untuk cara mendaftar di aplikasi ini. Nah, cara untuk daftar di aplikasi ini, nanti ketika kalian baru pertama kali membuka si aplikasinya, nanti kalian bakal mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, lalu teman-teman itu bisa klik di bagian menu profil yang berada di bawah pojok kanan. Nah, di sini ada menu login. Silakan teman-teman ataupun bosku klik di bagian login yang berada di sini. Kalian bisa klik. Nah, lalu silakan kalian bisa menggunakan Google ataupun Gmail untuk bermain di aplikasi ini. Untuk cara daftarnya seperti itu, kita klik aja di bagian continue Google. Nah, silakan teman-teman koneksikan aja beberapa akun Gmail yang ingin kalian koneksikan di aplikasi ini. Nah, habis itu kalian bisa lihat ya, untuk tampilan profil kita sudah berbeda karena kita sudah berhasil mendaftar menggunakan Google. Nah, lalu bagaimana cara menghasilkan uang di aplikasi ini? Nah, cara untuk mendapatkan saldo Dana, OVO, dan GoPay, di sini teman-teman itu bisa langsung klik di bagian tune-in ya. Nah, di sini kalian bisa klik aja. Ketika ada halaman seperti ini, jangan kalian klik di bagian tanda silang. Kalian bisa klik di bagian tune-in ya. Kalian bisa klik. Nah, di sini kita mendapatkan itu tampilan seperti ini teman-teman, dan kita mendapatkan saldo bonus daftar sekitar 11.000 ya. Jadi di sini kita mendapatkan beberapa poin ketika baru mendaftar. Nah, lalu bagaimana cara menghasilkan uang Dana di aplikasi ini? Nah, di sini teman-teman itu fokus untuk mengumpulkan yang namanya poin nih bosku. Nah, jadi teman-teman itu harus kumpulkan poin. Nah, lalu cara mendapatkan poinnya bagaimana? Caranya kalian bisa klik aja di bagian home. Di sini ada beberapa video yang bisa kalian tonton. Nanti ketika kalian menonton video, nanti akan ada di sini lingkaran. Di sini nanti ketika kalian memutar video, maka lingkaran tersebut nanti akan berputar dan kalian tunggu sampai penuh. Nanti kalian bakal dapatin poin nih bosku. Nah, kalian bisa lihat di sini teman-teman ya, di sini ada kotak ya yang di atas pojok kanan. Kalian bisa langsung tap saja untuk mendapatkan poin. Kita klik seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa putar video dan nanti lingkarannya bakal berjalan yang ada di sini ya. Kalian tinggal hidupkan aja videonya, nanti akan berputar sendiri untuk lingkaran yang berada di atas pojok kanan.
Silakan teman-teman tunggu sampai penuh, nanti kalian bakal dapetin poin. Jadi untuk misi pertama seperti itu untuk cara mendapatkan poin. Dan kita mendapatkan 400 poin nih bosku. Nah nanti 400 poinnya akan masuk ke saldo kalian yang berada di sini. Lalu di sini teman-teman juga bisa klik di bagian tas Amon. Di sini kalian juga bisa membereskan misi-misi pada aplikasi ini. Nanti kalian bakal dibayar 400 poin dan beberapa poin lagi. Jadi kira-kira seperti itu. Dan selain itu kalian juga bisa mengupload video untuk mendapatkan pundi-pundi poin. Jadi silakan kalian buat video, nanti kalian juga bisa dapetin poin ya bosku. Terus di sini kalian juga bisa mengundang teman, yang dimana nanti ketika kalian berhasil mengundang teman, kalian nanti mendapatkan 10.000 koin. Lalu untuk cara undang temannya itu bagaimana? Cara untuk undang temannya, silakan bosku bisa klik di bagian invite to win ya. Nah di sini kalian bisa klik aja, maka nanti kalian bakal diarahkan untuk mengundang teman. Jadi kira-kira seperti itu, silakan kalian salin aja link kalian yang di sini, lalu share aja ke media sosial. Nanti ketika ada yang mendaftar dengan link referral kalian, nanti kalian bakal dapatin pundi-pundi poin. Nah jadi itu adalah beberapa merupakan misi pada aplikasi ini. Kita bakal lanjut ke misi berikutnya. Jadi untuk misi berikutnya di sini, teman-teman bisa langsung kembali saja seperti ini. Nah, di sini teman-teman itu bisa memutar spin di bagian lucky gift. Jadi kalian bisa mutar spin untuk mendapatkan juga reward ataupun pundi-pundi poinnya ya, bosku. Nah, di sini kita bisa buka seperti ini. Oke, jika sudah ada tampilan seperti ini, silakan kalian keluar. Jadi seperti itu, dan untuk cara melakukan penarikan, kalian bisa klik aja di bagian withdraw. Tapi sebelum kita pergi cara melakukan penarikan, kalian bisa klik di bagian check-in. Jadi di sini kalian juga bisa melakukan check-in ataupun absen harian setiap hari yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan poin. Jadi seperti itu teman-teman untuk misi pada aplikasi ini, silahkan kalian kumpulkan aja poin-poin kalian sebanyak-banyaknya. Nanti kalian bakal dapatin poin. Lalu untuk cara melakukan penarikan, kalian bisa klik aja di bagian withdraw ya bosku. Silahkan kalian klik seperti ini. Nah lalu teman-teman bisa lihat di bagian ini, kalian bisa withdraw ke OVO, Dana, ShopeePay, dan PayPal. Nah untuk kalian melakukan penarikan di sini, untuk minimal penarikannya berapa, kalian bisa tinggal pilih aja beberapa metode penarikan di sini untuk melihat riwayat ataupun nominal penarikan di aplikasi ini bosku. Nah jadi untuk minimal penarikan di aplikasi ini adalah Rp10.000 nih bosku. Jadi silakan teman-teman kumpulkan poin kalian ataupun saldo rupiah kalian sampai Rp10.000. Nanti kalian bisa melakukan penarikan ke Dana OVO GoPay, minimal penarikannya Rp10.000. Nah, klik di bagian withdraw. Lalu di sini nanti akan muncul halaman seperti ini. Lalu teman-teman pilih aja. Nah, kalian bisa klik di bagian record. Cara untuk mengaitkan nomor dana, kalian harus masukin dulu nomor dana kalian di menu ini. Caranya, kalian bisa klik aja di bagian ini, masukin dulu nomor dana kalian. Nah jika ada tampilan seperti ini, tandanya kalian hapus kosongnya bosku. Jadi pakai angka 8 saja, tidak usah pakai kosong. Klik di bagian send. Lalu kalian tunggu kode OTP yang akan masuk ke nomor HP yang kalian isi di atas ya. Silahkan kalian tunggu beberapa menit. Oke, di sini mimin udah dapat untuk kodenya bosku. Kita klik di bagian submit seperti ini. Oke, sudah berhasil. Lalu kalian tinggal pilih aja metode penarikan yang ingin kalian coba. Untuk minimal penarikannya yaitu Rp10.000. Jadi tinggal kalian kumpulin aja untuk saldo rupiah kalian ya. Jadi seperti itu. Silahkan kalian kumpulkan aja pundi-pundi saldo poin yang bisa kalian tukarkan nanti ke saldo OVO, saldo GoPay, saldo Dana. Untuk minimal penarikannya Rp10.000. Ya, di sini Rp35.000 dan Rp7.000. Jadi silakan kalian kumpulkan untuk kalian nanti yang ingin melakukan penarikan. Nah jadi kira-kira seperti itu guys untuk cara menghasilkan uang ataupun dana di aplikasi ini.
Nah, nanti kalian pasti bertanya, apakah aplikasi ini terbukti ngebayar, Bang? Nah, mungkin belum bisa mengatakan aplikasi ini terbukti ngebayar ya, Bosku, karena masih baru. Jadi nanti ketika Mimin udah melakukan penarikan, Mimin bakal bikin video keduanya, Bosku. Jadi selalu pantengi video ini ya ataupun channel ini, karena setiap hari kami mengupload video dan memberitahukan aplikasi-aplikasi terbaru di tahun 2022 yang bisa memungkinkan kita mendapatkan saldo dana OVO dan GoPay. Oke, semoga video ini membantu kalian untuk mengetahui aplikasi-aplikasi penghasil uang, saldo dana OVO dan GoPay. Cukup sekian dulu informasi dan tutorial yang bisa saya berikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.